biasanya digunakan halaman itu putar. Dari menggunakannya huruf K itu di blok dulu, satu huruf di blok, kemudian masuk di drop cap. Drop cap itu ada di menu insert, insert drop cap, simbolnya nanti A. Jadi di drop cap ada nol, in margin, dan drop cap. Nanti tinggal dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Kalau nol itu normal, kalau drop pad itu hurufnya menggantung. Nanti length dropnya bisa disesuaikan berapa baris. Kalau in margin itu lurus. Jadi kalau contohnya seperti ini pakai apa? Pakai in margin atau drop pad? Drop pad ya. Oke. Sekarang yang bagian atas sendiri untuk penulisan header. Jadi di atas itu ada teknik penulisan dokumen. Itu langkahnya insert header. Insert dulu. Insert header. Header itu catatan atas. Biasanya kopsula juga bisa. Untuk penulisan judul buku juga bisa. Ini kebetulan materi buat ya. Jadi itu insert header. Nanti diisi teknik penulisan dokumen underscore. Namanya header itu putar-putar untuk catatan kaki, biasanya digunakan untuk halaman. Kalau